Halo guys, welcome back to Victor Creative Studios. Kali ini kita akan membahas satu spesies jamur yang unik lagi nih teman-teman. Kesan pertama apa sih yang kalian dapat ketika melihat jamur ini? Selain warnanya cerah, jamurnya juga memiliki bentuk yang unik. Bener gak teman-teman? Yuk langsung aja kita bahas, let's go! Memiliki nama ilmiah Lactarius indigo, mereka adalah jenis jamur yang dapat dimakan dari kelas Fusulaceae. Nama indigo pada jamur ini dikarenakan warna biru tua pada bagian tubuhnya. Dan keunikan lainnya, jamur ini memiliki batang berukuran 2,5-1,5 cm dan lebar tudung 5-12 cm. Bentuknya mirip-mirip payung, tapi ceper ya teman-teman. Tudung berbentuk cembung dengan bagian tengah yang tampak melengkung ke bawah, menjadi ciri khas dari jamur ini. Berbentuk elips hingga hampir bundar, menjadi sesuatu yang unik dari jamur ini, dan kadang-kadang membentuk kerutan dan hiasi oleh amiloid. Jamur ini ditemukan hidup sendiri atau berkelompok di bagian dasar kayu konifer atau kayu tumbuhan berdaun lebar. Bagian batang berukuran pendek, cepat berongga, memiliki warna yang sama dengan tulang dan sering ditemukan adanya bintik-bintik kebiruan pada tubuh jamur ini. Jamur ini pun biasanya tumbuh liar di kebun atau pekarangan rumah. Jamur ini mengeluarkan getah seperti susu apabila dipotong atau sudah rusak. Ih, benar-benar unik loh. Gimana teman-teman, kalau kalian ketemu sama jamur ini, apakah teman-teman mau makan? Atau kalian hanya mau meneliti saja keunikan dari jamur ini? Selain warnanya yang begitu cerah, yang menarik minat mata yang melihat, jamur ini juga memiliki getah yang seperti susu. Jamur ini layak sih mendapat predikat jamur tercantik di dunia. Oke, segitu aja pembahasan kita kali ini. See you in the next video and have a nice day.